Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet, selamat hari Minggu mari kita salurkan. Hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023. Palito Namemet ada di kota Medan. Itu bado parparean kopi tahu ma digaras. Mau pahami tuan di kota Medan pasahat dabe tuhamuna dabe jala horas. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari ikuti cara ibadah Minggu Gereja HKBP Teladan Medan. Hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023. Palito Namemet mengikuti ibadah Minggu di Gereja HKBP Teladan Medan Distrik 10 Medan Aceh. Gereja HKBP Teladan Medan ini dipimpin dan dilayani oleh Amang Pendeta Robert Silaban, Master Teologi, bersama-sama dengan para pelayan fungsional. Oras Amang Pendeta. Molobo yang informasi ringkas profil ni gereja HKBP Teladan Medan ini. Oras mani kita, tempat kita makite channelon, Rabdo Tamang Siturus. Tapi siap kami di ruas Nikuria, Natsongani Patelado Nikuria Tanadom di HKBP Medan Isa dan Teladanon. Kuria tadi son, kakana 1.200 kakak. 1.200 kepala keluarga. Ya. Yang dilayani Sintua berapa orang amang? Arhaliado? Oh, di sini ada daftar. Ya, di sini ada daftar informasi tentang pelayan Perhelado di Huria HKBP Teladan Medan Sada. Ya, lanjut Bang, ada yang mau ditambah? Ya. Rapta tanya kon ma asa totong mardalan nang paku basio do denggan tarumubi dina laho mengisi keberadaan nitor di ni tahun profesionalisme. Tahun profesionalisme. Partu tema tahunan nang pinotuhan di kantor pusat. Tapi masih kami langsung ini tapi nami manang pimpinan di Huriata saya diperkuat itu kata ma ukui berus nalaho manguluhon HKBP sahat kali itu dah habis periode. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian informasi singkat dari Gereja HKBP Teladan Medan 1 yang dipimpin dilayani oleh Amang Pendeta Robert Silaban, dan saat ini kita akan memasuki ibadah Minggu pagi pukul 9. Bersama di sini Akainata Situa Naung Rade Laho Makobasi Perminggu Manogoton Sahak Ma Tabeni Huriau Tusaluna Penonton, terkhusus buat Opunge Porus Pimpinan HKBP Porus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen dan seluruh pelayan HKBP. Thank you.
Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di atas bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya.